Dalam teaser itu, Stray Kids terlihat sedang menjalani kehidupan sehari-hari di sekitar New York City, Amerika Serikat. Hai kids, siapa nih penggemar boy group Stray Kids? Ada yang sudah tahu kalau Stray Kids bakal konser selama 2 hari di Jakarta? Yap, Stray Kids akan menyapa Stay di Indonesia pada 12 dan 13 November 2022. Stray Kids Second World Tour Maniac bakal digelar di Beach City International Stadium, Jakarta. Yuk kita cari tahu fakta tentang Stray Kids yang akan konser di Jakarta. Konser di 5 negara. Selain Jakarta, Stray Kids juga melakukan konser di sejumlah negara, antara lain Thailand, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat. Untuk konser di Thailand, Stray Kids dijadwalkan tampil pada 2 dan 3 Februari 2023 di Impact Arena, Bangkok. Konser Singapura dijadwalkan pada 5 Februari 2023 di Singapore Indoor Stadium. Sedangkan di Australia pada 18 Februari 2023 di Rod Laver Arena, Melbourne, dan 21 Februari di Kudos Bank Arena, Sydney. Di Amerika Serikat, Stray Kids bakal tampil pada 22 dan 23 Maret 2023 di State Farm Arena, Atlanta, serta Texas pada 26 dan 27 Maret 2023 di Dickies Area. Namun agenda di kedua lokasi ini masih akan dijadwalkan ulang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Info pemesanan tiket. Tiket konser ini dapat kita pesan melalui platform pemesanan tiket secara online dengan daftar harga sebagai berikut. Yellow B seating seharga Rp2.000.000, Yellow A seating seharga Rp2.500.000, Green seharga Rp1.400.000, Blue seharga Rp2.700.000, Pink seharga Rp3.000.000, dan Pink Soundcheck Package seharga Rp3.500.000. Promotor dari konser ini meminta Stay untuk memantau informasi lebih lanjut melalui Instagram terkait konser ini. Comeback album baru. Stray Kids akan comeback lewat album baru berjudul Maxident pada 7 Oktober mendatang. Stray Kids juga telah merilis teaser dari mini album Maxident. Dalam teaser itu, Stray Kids terlihat sedang menjalani kehidupan sehari-hari di sekitar New York City, Amerika Serikat. Mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi ketika suatu panggilan telepon misterius masuk. Stray Kids terakhir kali comeback dengan mini album Ordinary pada 18 Maret 2022. Album tersebut debut di puncak tangga album utama Billboard 200 melalui single utama mereka berjudul Maniac. Single itu meraih lebih dari 100 juta kali streaming di Spotify. Nah, itulah fakta tentang konser Stray Kids di Jakarta November mendatang. Siapa nih yang udah gak sabar mau lihat Felix dan kawan-kawannya? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!